Pangisan Owen Boalemo seketika langsung pecah saat menerima hadiah spesial dari pemerintah Gorontalo. Tak tanggung-tanggung, hadiah yang diberikan oleh pemerintah Gorontalo bernilai cukup fantastis, yakni berkisar 50 juta rupiah. Hadiah tersebut diberikan langsung oleh pemprov Gorontalo saat Owen Boalemo menghadiri acara kemenangannya yang diadakan di Kabupaten Boalemo beberapa saat yang lalu. Tak hanya itu, dalam acara tersebut. Owan Boalemo, juga menerima hadiah lainnya, baik itu dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, donator, pegusaha, maupun masyarakat yang mengidolakannya selama ini. Sebagaimana diketahui, kedatangan Owan di Gorontalo disambut antusias meratusan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Pasalnya pria dengan nama lengkap Herianto Tuna itu, untuk pertama kalinya menginjakan kaki di Gorontalo, pasca menyabet juara pertama Dangdut Akademi 6 Indosiar. Oan tiba di Bandara Jalaluddin Gorontalo pada waktu sekira pukul 8.00 Wita. Namun jauh sebelum kedatangannya, ratusan masyarakat dari Kabupaten Boalemo telah memadati selasar area Bandara Jalaluddin Gorontalo. Mereka terlihat antusias, bahkan hingga berjam-jam, mereka rela menunggu di area pintu keluar. Tak lupa, momentum itu mereka abadikan dengan merekam secara live, saat-saat di mana sang idola muncul. Baru kemudian, pada pukul 8.45 menit, sosok yang nanti-nanti pun tiba. Owan keluar bersama kedua orang tuanya, dan diwakal ketat oleh sejumlah aparat Satpol PP. Ia terlihat mengenakan pakaian karawo berwarna kuning dan kopiah karanji khas Gorontalo. Masyarakat yang telah menunggu lama, segera mengerumuni sang idola sembari teriak-teriak histeris. Setelah masuk ke dalam mobil, kap atas pun dibuka. Owen kemudian keluar dengan mengangkat trofi kemenangannya di ajang dangdut bergengsi Indonesia tersebut. Setelah bertutur sapa dan melempar senyum sumringah dengan masyarakat dan para penggemarnya, mobil yang ditumpanginya pun segera bergegas menuju Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Sebagaimana diketahui, sebanyak 16 titik vital dijaga polisi dalam penyambutan pada hari Senin tanggal 4 Februari 2024. Penjagaan polisi Gorontalo terhadap penyambutan pemenang Dangdut Akademi 6 Indosiar ini diawali dengan apel pagi di Polres Boalemo. Ada ribuan personel polisi diturunkan, guna untuk menjaga ketertiban dan keamanan acara itu. Mereka dibagi jadi enam regu, dari dari Satuan Sabara hingga Satlantas Polres Boalemo. Seluruh personel itu akan mulai disiagakan dari pukul 9 Wita di seluruh titik yang nantinya akan dilewati oleh rombongan Oan Boalemo. Sesuai jadwal, Owan Boalemo tiba di Kabupaten Boalemo sekitar pukul 11. Sepanjang perjalanannya dari Boalemo, Owan dijaga ketat oleh pihak kepolisian bersenjata lengkap. Mulai dari perbatasan Kabupaten Boalemo, sampai tiba di tempat tujuannya. Menurut Kompol Hendra Nata Sastra Tambunan, penjagaan penyambutan Owan Boalemo dilakukan dari Kecamatan Paguyaman sampai pada Kecamatan Tilamuta. Penjagaan dilakukan dari Kecamatan Paguyaman sampai Kecamatan Tilamuta, ungkapnya kepada kami di Polres Boalemo. Kabak Ops Polres Boalemo itu menambahkan bahwa terdapat 16 titik penjagaan akan dilakukan. Terdapat 10 titik penjagaan dari Kecamatan Paguyaman hingga Kecamatan Dulupi, dan 6 titik penjagaan dilakukan di Kecamatan Tilamuta, tambahnya. Terakhir Kompol Hendra mengatakan bahwa OAN sempat berganti kendaraan di Jalan Bypass Boalemo, dan diarak oleh ratusan bentor.